Saseji Rumah Sakit Swasta anu pernahna di Jalan Dr. Cipto, Kota Bandung, mulutan waragad ti pasien BPJS. Eta pamulut waragad teh geus karandapan dua kali, tur tangah hontal mbang ratus ribu. Pasualan kesehatan anu sahareupan ku masyarakat kawasan utaya kendatna dina mahabuna pandemi COVID-19. Dianti kudu satekah pola sangkan teka tepaan eta virus, jaminan layanan kesehatan anu sakuduna katampa kari-kari teu ngajanggelek balukar kasalahan rumah sakit. Kawasan anu karandapan ku Ismet nalika jajab pasangan rarabina uubar di salah sahiji rumah sakit swasta rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di Kota Bandung. Sanajan garwana mangrupa peserta aktif BPJS, dirina kudu mayar waraga dua kali anu katitih leuwih ti 500.000. Bari sembunga limba, Ismet medar jujutan nalika garwana dirujuk ti Puskesmas Sukawarna Kota Bandung bikin uubar ka salah seji rumah sakit di Jalan Dr. Cipto, Kota Bandung lantaran kaindikasi demam berdarah. Eta lalaki umur 68 tahun teh nyindeken pasanganana geus nyorang proses salaku peserta jaminan kesehatan nasional. Dirina nembongkeun mangpirang berkas, timimiti surat rujukan ti Puskesmas Sukawarna, tepika surat elegabilitas peserta BPJS Kesehatan, anu katampa ku dirina satu tas daftar di eta rumah sakit. Sakit, nah terus saya bawa ke Puskesmas. Nah di Puskesmas, oleh dari aparat Puskesmas dirujuk, diharuskan ke rumah sakit Melinda 2 dalam Dr. Cipto nomor 1 Bandung. Nah, setelah saya nyampe ke Dr. Cipto ke rumah sakit Melinda, saya juga prosedur, saya daftar ya, nah, sesuai dengan aturan, maka ke lab ya, ternyata tidak bisa diperiksa di lab sebelum pembayaran tunai. Loh, kenapa kok harus bayar sedangkan pasien BPJS? Iya kan, isi saya kan peserta BPJS gitu ya, hampir 20 tahun lebih, tiap bulan dipotongan kan. Tidak ada tunggakan berarti apa ya, kalau BPJS? Langsung di kantor 20 tahun lebih. Nah, ternyata harus bayar. Nah, saya agak bertahan di situ. Nalika dikonfirmasi pihak rumah sakit mondah mendar keterangan ngeunaan eta pasualan. Sejenoning kitu Ismet miharep eta kajadian teh teu karandapan deui ku peserta BPJS Kesehatan sejena lantaran matak ngarugikeun. Juana Kurniawan, Bandung TV.